Bercerita, berbagi, berbahagia bersama Stani Story. Kali ini saya mau cara mendaftar tes swab ya. Kita masuk ke community tes swab. Terus ini webnya. Yang baca, nah ini tandanya yang ada tandanya merah itu sudah full. Yang tandanya kotak oranye itu tempat terbatas. Yang biru hijau, lingkaran hijau itu masih ada tempat. Nah ini untuk daerah Seitongcoy ya. Seitongcoy itu daerah sekitar Kennedyton Central itu. Terus ini lanjutnya Leitung itu bagian Aberdeen, Hongkong bagian selatan ya. Leitung, Aberdeen, Oyu Punto itu satu horizon. Leitung itu daerah sana, itu yang hijau masih banyak juga. Terus Kowloon Hendry, Ciyomate Community Center, booking online, nah masih ada banyak tempat itu. Terus Yautong Community Hall juga masih banyak tempat. Pak Tin juga masih banyak tempat. Terus Wong Tai Sin Moss Park Sport Center, Wong Tai Sin juga masih banyak tempat. Tokawan Sport Center in Kowloon City juga masih banyak tempat. Ngau Tau Kok juga banyak tempat. New Terrorist Satin juga masih banyak tempat. Yang full cuma 15, 16, 17. Yunlong ini juga masih banyak tempat. 21, 22, 23, 25 itu masih full. Siulun Communication Hall Dunmun juga masih banyak tempat. Wuheng Community Hall Fanling, Liking Community Hall juga masih banyak tempat. Hanghao juga masih banyak tempat. Junwan juga masih banyak tempat. Taiwo Sport Center, Taipo banyak tempat. Maunsan Sport Center, Satin juga masih ada tempat. Tinjing Community Cattle Hall Yunlong juga masih banyak tempat. Tim kosong semua. Jingyi Sport Center ini juga masih banyak tempat. Nah, saya bookingnya di sini ya. Klik booking online, keluarnya ini Community Test Gov Hong Kong. Identitasnya menggunakan KTP, kita pilih. Terus tuliskan nomor KTP Anda dalam gurungnya, terus tarik ke bawah. Tik Cawang Ayam Robot. Nah, keluar ini Mountain Hill, pilih yang pegunungan, kita cawang 1, 2, 3, tarik ke bawah ya. Terus confirm ayam robot, tunggu sebentar masih proses. Terus kita baca ini persetujuannya ya, baca pelan-pelan persetujuannya sampai ke bawah. Ini tentang jika terkena COVID, jika nanti negatif, jika nanti positif bagaimana ditulis di sini, dan data Anda itu tersimpan di mana, setelah berapa hari terbuang gitu. Terus agree, kita have read agree persetujuannya ya, kita cawang. Setelah itu keluar ini dokumennya menggunakan KTP, nomor KTP, terus nama in English,
Terus isi nama kamu di sini ya. Surname kamu siapa? Saya Abdul Rahman ya surname-nya. Terus masukkan given name Sulistiani, nama saya masukkan. Terus tarik ke bawah nomor telepon Anda, bisa menerima SMS lokal ya. Lanjut bawahnya ketik ulang nomor telepon Anda ya. Terus ini dokumen untuk travel atau tidak, jika travel yes, jika tidak untuk travel no. Kalau yang yes itu bayar ya biasanya. Terus milih distriknya ini ada macam-macam, saya milih Guising. Nah Guising kita pilih community testingnya kita pilih, saya pilih center Jingyi Sport Center. Saya pilih jamnya, time slot, pilih tanggal 15, 16, 17, 18 sampai 2 minggu yang akan datang ya, ini pilihannya. Saya milih 21. Satu jam 8. Terus tarik ke bawah terus. Oke, klik oke. Nah, setelah ini keluar identitas Anda. Aplikasinya, nama teleponnya, travelingnya, distriknya, tempatnya, terus jamnya. Setelah itu kita klik robot lagi. Kita pilih lagi. Ini harus memilih mobil ya, car. Kita klik yang car. Tunggu ada responnya. Jika itu oke, okay. I am a robot. Sukses deh bookingnya, cepet kan teman-teman. Amangri teman-teman yang belum booking, segera booking ya. Manfaatkan fasilitas ini, mumpung gratis dan mudah, segera untuk daftar online. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian saya ataupun perkataan saya yang kurang berkenan. Mohon maaf. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan ke sosial media Anda. Terima kasih.